Oh, bagus juga. Daun sini sekarang ini lagi mau siap-siap mau berangkat. Tangan saya hilang. Jemulat. Canda. Oke. Oke, Daun sini sekarang ini lagi mau warming up dulu. Habis warming up kita langsung cus ke studio. Oke, kita terus di Daun sini. Jadi ini tuh latihan supaya suara kita pas di atas panggung gak kaget. Ini namanya humming. Nay 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 warming up. Yes. Nay 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 nay. Oke, kembali lagi bersama saya Petra Mbeto Putra Onsu di channel The Onsu Family. Jadi hari ini Onyo itu mau tampil di Indonesian Television Award. Jadi Onyo siap-siap dan sambil pemanasan juga warming up. Kenapa Onyo warming up? Ya karena supaya suara Onyo di atas panggung kalau Onyo nyanyi nada-nada tinggi supaya nggak kaget. Akhirnya dimulailah dulu namanya warming up supaya suaranya pelan-pelan panas. Mungkin enggak 100% panas, cuman ya supaya suaranya lega aja gitu. Hari ini Onyo nyanyiin berapa lagu nih? Hari ini Onyo nyanyiin satu lagu. Satu lagu. Ini penampilan berangkatnya kayak gini nih ya. Penampilan berangkatnya kayak gini itu. Sepatunya di depan. Ya, terus kalau untuk penampilan tampilnya nanti? Kalau untuk penampilan tampilnya nanti ya I think pakai jas aja lah. Okay. Jas. Di sana? Yes, of course. Oke, okay, ikutin Onyo terus tapi dong super mali. Semangat. Udah. Oke, okay, sudah sampai. Bye. Oh. Mau kemana? Mau syuting sama Maya. Oh, oke. Okay. Oh, iya. Ikut ya. Hati ya. Bunda. Oke. Okay. Bunda, you there? Not a helpful. Jadi ini kita udah mau berangkat ya. Yes. Baik, ayah. Oh, salah. Oh, salah. Kalau aku dapat Onyo, kalau aku dapat juara, kasih tahu ya. Nanti aku kesana. Juara apa sih, Kak Kenta? Aku kalau nominasi. Aku belum tahu aja kan, belum tahu. Emang Uncle Genta dapat nominasi? Belum tahu kan? Oh, belum tahu. Belum tahu. Ya kan? Iya, boleh deh. Semoga aku juga bisa dong. Nia. Baru bangun Bobo ya? Iya. Nia mau tidur sama Onyo makan dulu. Onyo. Onyo. Ya benar kan ya? Yuk enggak mau hakai benar. Tak Onyo dong. Iya. Dua. Satu. Oh iya, tadi Ecim deh. Oh, tadi makannya ting-ting. Ecim. Benar, ini mau minta Ecim. Ecim.
Alsonyo. Manja sama kakaknya ya, Nyo. Yes. Hak dulu kalau mau itu. Udah bangun. Minta sama ayah lah. Boleh, boleh Maya. Ya berarti jangan dong. Tapi ya dingin kalau megang es krim. Jadi lebih baik makan es krim aja. Ya udah boleh. Ya welcome. Kita udah mau jalan nih, kita mau berangkat. Oke. Ya, langsung ke RCTI. Ya, let's go. Bye. Gimana Onyo persiapannya, Nyo? Mantap. Sekarang mau ngapain ini, Nyo? Mau nyanyi. Hai Ane. Oke, sampai sahabat-sahabat pergi, prompernya boleh dibantu. Gimana ayah tadi? Oke. Bagus ya ya? Bagus. Anet punya oke. Jadi udah ready banget nih ya? Pas. Ya memang karena lagu yang mereka bawakan lagunya mereka sendiri. Dan terus perubahan musiknya juga gak terlalu banyak. Jadinya mudah sekali. Tadi 2 jam sebelumnya baru dapat lagi musiknya yang baru. Jadi aman. Oke. Tinggal nunggu tampilnya nih ya. Tunggu tampilnya nih, tunggu perform ya. Oke. Okay. Ya. Segmen 2. Segmen 2 ya. Bilang segmen kan buat konflik tuh. Iya kan? Ini ada filter, ada kayak macam kayak reality gitu kayak next on jadi kayak tunggu saya di episode, ya tunggu saya di segmen berikutnya ya gitu. Tapi enggak ngomong cuma kayak next on doang. Gimana nih Anet? Persiapannya? Persiapannya ya yang pasti persiapan suara, persiapan stamina, persiapan latihan lagunya juga untuk penampilan kayak outfit gitu-gitu. Ya agak sedikit masih belum pulih 100% tapi lebih baik lah, lebih better lah. Oke. Okay. Ini Onyo lagi briefing. Yes. Dari awal Onyo mulai agak sedikit ini. Saya, Om Abang selalu rewelin dia. Onyo orang jangan. Ya. Ya kan? Mama Onyo di radio. Iya sih bener Nyo. Dari awal Abang rewelin dia jangan dipencet-pencetnya cepat, bekasnya lama hilangnya. Persiapannya ya. Iya. Kalau bapaknya sendiri aja. Mandiri bapak. Eh ayo dong, Nyo. Gak mau kalah sama ayah ya, Nyo. Bukan, kalau mama gak ada kerja. Oh iya benar sih. Biasanya persiapannya apa aja sih ya sebelum tampil? Ah, cuma beda panggung aja. Tiap hari juga syuting. Cuman beda panggung. Udah terbiasa ya. Jadi udah terbiasa. Uncle Bibi, biasanya ayah rambutnya diapain ya? Ayah mah simpel doang rambutnya. Pembawa acara televisi terpopuler Indonesia Television Award. Thank you.
terima kasih untuk kaitu tercinta Mbak Jessica Esaratu. Terima kasih Mas Kandi dan semua tim, para produser. Terima kasih dan sekali lagi terima kasih untuk semua yang dapat istriku. Terima kasih semangatnya anak-anakku. Terima kasih Iman Gunawan, terima kasih Iman Gunawan, terima kasih. Terima kasih buat semuanya. Komando, terima kasih. Happy banget, dan terus sekarang lebih happy lagi, udah lebih lega lagi ngeliat mereka udah perform ya. Itu udah lebih gerak gitu lagi, udah lebih aman gitu. Ohnya gimana nyo liat ayah tadi yo? Ya udah bangga banget, ya sekarang ayah menang, ya kan? Jadi backstage, gitu-gitu deh. Oh gitu ya? Terus untuk penampilannya gimana Mia, tadi Ohnya sama Anen? Seneng banget. Iya, ya kan karena gak ada penonton kan, jadi kita yang sendiri di bawah, di backstage sendiri. Senang. Tapi lebih hebat lagi Anet, karena sekarang ini kan Anet kondisinya kan lagi batuk ya. Lagi, ya biasa kan kalau penyanyi masih radang ya gitu. Dan ini sudah membaik, udah enakan ya? Udah enakan, tapi dia tetap maksimal gitu. Reonya keren banget sih tadi. Sama gitu, sama. Jadi, kan sahabat akan pergi. Seneng ya ya kalau ngeliat akur gini ya? Apa? Seneng kalau ngeliat akur kayak gini ya? Seneng gitu, apalagi kan apa ya, partner gitu. Onyonya memang Anetnya pada saat ini kan sekarang lagi tenggorokan lagi sensitif ya gitu. Tapi bisa menyelesaikan lagu ini dengan maksimal dan udah keren banget. Jadi seneng aja gitu. Jadi kayak di bawah panggung tadi aku jingkrak-jingkrakan sendiri aja, seneng tepuk tangan sendiri nonton mereka. Oke deh. Pokoknya untuk Donsu, thank you banget ya. Hari ini udah ngikutin bagaimana segala persiapannya, juga untuk penampilan dari Onyo dan juga Anet hari ini juga sangat memukau. Sangat, apalagi ini kan di sebuah acara besar ya, Indonesian Television Award, dan ini sebuah ajang bergengsi. Ya. Saya rasa nggak aku doang, pasti yakin kayak fanbase mereka pasti masing-masing juga ikutan deg-degan, ikutan mendoakan, dan berjalan dengan lancar. Yeay. Selamat ya ayah sekali lagi atas kemenangannya. Oke, dan sini sekarang kita udah mau selesai. Jadi, jangan lupa? Jangan lupa untuk kalian semua, like, subscribe, komen, and share. Sekarang aku mau foto sama Anya dulu. Bye-bye.